Assalamualaikum sahabat. Kali ini saya mau berbagi pengalaman cara membuat nasi goreng menggunakan Magicom Yongma. Ini ada resep cara membuat nasi goreng bawaan dari Magicom Yongma saat kita beli dulu. Bagaimana nanti hasilnya? Yuk langsung saja kita eksekusi. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya. Oke, setelah tadi lihat-lihat cara resepnya, pertama kita siapkan dulu nasi yang sudah kita cuci bersih. Kemudian ini saya siapkan bawang goreng dan juga daun bawang. Kalau teman-teman punya sosis, bakso, daging giling atau apa saja bisa dimasukkan, ini opsional. Dan di sini saya juga menggunakan bumbu racik atau bumbu instan nasi goreng. Jadi setelah semuanya kita masukkan, jangan lupa untuk diaduk dulu sebelum kita nyalakan Magicom-nya. Jadi pada kesempatan kali ini saya menggunakan Sajiku, bumbu Sajiku nasi goreng. Oke, jika sudah silahkan teman-teman nyalakan Magicom-nya. Tekan menu, pilih di nasi goreng. Nah, ini di kotak ketiga. Jika sudah, tinggal tekan start. Oke, silahkan menunggu. Sambil menunggu, jangan lupa sama ngopi biar tidak terasa. Dan setelah beberapa saat menunggu, alhamdulillah sudah matang. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kurang lebih ini efek dari kamera ya, terlalu padang flashnya. Tinggal disajikan, silahkan ditambahin dek bakso atau apa saja. Oke, semoga bermanfaat. Salam Riga Channel.